Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Paket Water, guys. Sudah lama saya tidak upload video panjang lagi ya, guys. Ya, kemarin-kemarin bisa short saja dulu ya, guys. Karena kondisi kesehatan kurang mendukung, jadinya saya belum upload. Dan hari ini saya akan upload video ini, yaitu video baby channa blue pulcra, guys. Ya, semoga saja kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada, guys. Oke, lanjut. Ini ada yang tahu nggak? Ini channa blue pulcra orna atau yang lain, guys? Seperti video yang sebelumnya, yaitu baby channa stewarti ya, guys. Ya, kenapa saya ambil yang size kecil lagi? Soalnya katanya size kecil lebih bisa untuk menaikkan mentalnya ya, guys. Daripada udah ukuran gede itu susah untuk menaikkan mentalnya. Dan ternyata memang benar sih, guys. Nah, ini salah satu channa yang rekomendasi untuk pemula ya, guys, yaitu channa blue pulcra. Ya, ini bisa dibilang orna sih menurut saya, soalnya biasanya pulcra hanya ada kayak marking satu di atas, guys. Nah, ini ada beberapa marking di atas, jadi menurut saya sih orna ya, guys. Kemungkinan juga ini adalah breedingan kombinasi, guys. Ini adalah termasuk channa CB ya, guys. Jadi breedingan dari orang, guys. Bisa kita lihat seperti ini ya, guys. Dia udah merespon walaupun ini cuman pakai tangan doang ya, guys. Tapi udah bisa merespon dengan baik. Nah, ikan ini juga harganya terjangkau ya, guys. Soalnya ini masih ukuran kalau nggak salah 6 sampai 7 cm saja, guys. Dan kelihatan di sini jikalau pakai tangan pun dia udah merespon, biasanya ikan ini berkembang dengan baik serta pertumbuhannya itu lebih cepat, guys. Artinya ikan ini itu nantinya makannya lahap, PHP lancar dan cepat gede, guys. Tetapi juga kita harus bertahap, guys. Dan menurut pengamatan saya, mendingan ikan ini nantinya akan dinaikkan mentalnya dulu dan warnanya, guys. Daripada saya kejar size, kejar pakan terus menerus, tiba-tiba gede, mager, tidak bisa ngapa-ngapain, warnanya pudar, nah malah nyesel nantinya, gitu ya, guys. Seperti biasa, saya mau coba uji pakai pakan maggot kering dari El Barca ya, guys. Ini dia maggot keringnya, guys. Kelihatan dari sini sih dia merespon juga, guys. Akhirnya dia mungkin mau makan, guys. Ya, kebanyakan sih ikan sana mau makan maggot kering. Kata teman saya juga maggot kering itu bisa untuk menaikkan mental. Nah, ini melatihnya juga dengan tidak langsung memberikannya ke dalam akuarium atau soliter seperti ini ya, guys. Tapi kita dengan memancingnya di luar kaca dulu, gimana respon dari ikan channa ini ya, guys. Oke, kita coba ini, guys. Nah, seperti ini caranya biar ikan channa ini bisa merespon dengan baik, walaupun ikan channa blue pulcra ini ukurannya masih kecil, guys, atau bisa dibilang bocil, guys. Masih 6 sampai 7 cm saja. Bisa dilihat kan, ini kejar pakannya luar biasa, guys.
seperti kelaparan banget atau seperti melihat makanan yang sangat enak mungkin, guys. Nah, setelah kita pancing dari luar kaca, nah kita masukkan satu dulu di dalam akuarium. Nah, ini dia langsung disikat oleh ikan cana blue pulkranya, guys. Oh ya, guys, untuk video kali ini saya tidak memakai background ataupun lagu atau musik di belakang ya, guys. Menurut kalian lebih baik mana, guys? Apakah ada musiknya tetap atau suara yang lain, maksudnya selain suara saya, atau lebih enak suara saya saja ya, guys? Kalau bisa sih komen ya, guys, biar saya tahu nih. Wah, ini kalau ada suaranya terlihat kurang jelas atau gimana gitu. Kalau ada suara lain gitu misalkan. Atau sebaliknya, jika ditambahkan backsound di belakang, apakah lebih enak didengar gitu loh. Jadi ada gimana ya, fantasi sendiri untuk mendengarkan ya, guys. Yaps, gitu saja video kali ini ya, guys. Ini adalah treatment saya untuk mengajari kecarpakan ikan baby cana blue pulkra, guys, atau bisa jenis orna mungkin ini ya menurut saya. Nah, ini udah bisa kecarpakan secara aktif dan bisa lahap makannya, guys. Kita lihat update selanjutnya seperti apa ke depannya. Dan jikalau ada salah kata ataupun pemahaman lain yang menyinggung hal-hal yang tidak benar gitu ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga amatir, masih belajar, kita sama-sama belajar berbagi pengalaman dan informasi ya, guys. Siapa tahu di sini ada yang lebih suhu, pasti ada yang lebih suhu ya, guys, daripada saya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di video saya, guys, agar saya dapat lebih semangat lagi untuk memberikan informasi ataupun pengalaman saya tentang dunia air ya, guys, ataupun yang lain yang saya ketahui, guys. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di next video, gimana update dari ikan sana ini selanjutnya ya, guys.